Jadi kolagen ini memang salah satu material ya yang ada di kulit kita, terutama di kulit lapisan dermis. Dermis itu yang di dalam ya. Jadi kulit itu ada epidermis, ada dermis ya. Kolagen itu di dermis. Dia memang material yang menyangga kulit ya. Jadi iya, jadi fungsinya menyangga. Jadi dia memang membuat kulit tanpa kenyal ya, kenyal, kencang gitu ya. Dan memang seiring dengan pertambahan usia juga ada faktor-faktor lain sebenarnya ya. Itu dia akan mengalami degradasi. Degradasi itu artinya menurun ya, penurunan jumlahnya. Selain tadi saya bilang apa usia ya, tentunya ada faktor-faktor lain yang mempercepat degradasi kolagen tentunya ya. Dan itu banyak faktor. Nah, salah satu memang yang dipengaruhi itu adalah degradasi kolagen ini. Jadi itu yang membuat gejala-gejala penuaan itu tadi ya. Tapi enggak satu-satunya ya, karena beberapa teori penuaan ini kan masih ada banyak ya. Ada faktor DNA ya, ada faktor lingkungan juga gitu. Jadi selain penurunan kolagen tadi, kemudian mengembalikan apa nih aktivitas sel-sel kulit yang reguler ya. Jadi kulit tuh dari atas ke bawah.